Partai Gerindra menetapkan sikap politiknya mendukung pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan keduanya sudah terbukti nyata kinerjanya untuk masyarakat Jawa Timur. Dari Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Kofifah dan Pak Emil Dardak. Partai Gerindra secara resmi mendukung pasangan Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Deklarasi dukungan disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo menjelaskan, Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju siap bekerja keras untuk memenangkan pasangan ini di Pilkada Jawa Timur. Keduanya disebut Prabowo sudah terbukti nyata kinerjanya untuk masyarakat Jawa Timur. Dari Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Kofifah dan Pak Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang dalam pemilihan bulan November tahun ini. Karena mereka sudah terbukti kinerjanya, prestasinya membanggakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dan kita perlu mereka untuk akselerasi mempercepat kemajuan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi kunci di Republik Indonesia. Sebelumnya pertemuan Prabowo dengan Kofifah beserta Emil berlangsung cepat di Kertanegara Jakarta Selatan. Prabowo merasa terhormat dengan kehadiran keduanya di kediamannya. Tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa kepercayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, insya Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring ridho barakallah kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Duet Kofifah Emil sejauh ini sudah mengantongi dukungan dari 6 parpol, di antaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan Perindo. Dari Jakarta, Ari Setia, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.